Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tiket tutupan Asian Games 2018 yang akan digelar hari Minggu malam di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta ludes jual. 40.000 tiket yang dijual secara online ludes dalam waktu 24 menit. Tingginya antusiasme masyarakat tanah air menonton penutupan Asian Games 2018 menyebabkan 40.000 tiket ludes terjual. Tiket closing ceremony ini yang dijual secara online laris terjual secara online selama 24 menit. Ketua Inasgok Erick menyatakan tidak ada penambahan kuota tiket karena sudah dibayar masyarakat. Sementara penjualan tiket secara online di Stadion GBK tidak ada untuk menjaga keamanan sebelum acara berlangsung. Untuk closing 40.000 kemarin dalam waktu 24 menit. Udah habis, Pak. Online semua. Udah sold out semua? Iya. Udah ada penambahan lagi. Nah, nanti gini, ada bedanya. Sold out sama fully book. Biasanya kalau yang sold out itu benar-benar sold out. Kalau fully book itu sedang diverifikasi pembayaran. Nah, biasanya itu. Saya belum tahu detailnya hari ini. Cuman kemarin yang saya dapat ya sold out semua. Acara penutupan Asian Games 2018 akan digelar hari Minggu malam di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Untuk mengantisipasi membludaknya penonton, pihak Inasgok juga akan menyediakan 6 scene untuk acara nonton bareng di luar Stadion GBK. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Sigit Hartanto, Tim iNews memberitakan.